Wangi pakai ini dulu. Kita cemurin aja guys. Siap-siap lakukan satu tiga. Gue mandiin bang ya. Kalau ditanya bang Leta, gue bilang itu HP-nya kenapa mati? Habis token ya, gitu aja habis token, oke? Okay? Kalau aku sampai ketahuan, udah gue langsung cabut tanpa basa-basi. Hey guys, what up bro? Balik lagi bersama gue, editor Asep Rocky, my bro. Jadi kali ini gue bukan bagi-bagi bandel atau apapun, tapi gue mau prank balik. Tapi ini bukan sekedar prank lagi, tapi pembalasan ya. Ini pembalasan yang apa ya, epic. Kenapa gue bisa bilang epic? Karena ini udah gue siapin konsepnya dan idenya udah gue dapetin. Ini, aduh, kalau ketahuan sih barbar, tapi ya udahlah. Demi pembalasan, karena gue sampai dipecat ya, sampai ya itu masalahnya udah menggemparkan ya keluarga gue itu masalahnya, ya udah pada panik gitu keluarga gue. Jadi tanpa banyak basa-basi, gue bakalan balas lah, itu aja bakalan balas bang Letda, oke? Gue prank, oke? Tapi bukan prank sih, ini lebihnya ke pembalasan lah, skill ya, skill pembalasan. Oke, semoga gue diberi glowol yang kuat ya, biar gue bisa bertahan ya. Glowol yang kuat, dan seenggaknya gue harus punya medkit yang banyak, oke? Okay? Mungkin ini agak sedikit barbar, tapi semoga berjalan dengan mulus ya. Hari ini gue disuruh Bang Letda untuk ke, apa namanya, ke tenis indoor ya. Tapi ini berhubungan udah malam, mungkin gue bakal ke hotelnya, di mana mereka tempat istirahatnya akan eternal, oke, okay? Di hotel, oke, okay. Dan berhubung ini benar-benar gue mau balas nih, gue bakal melakukan sesuatu hal yang benar-benar gila, oke, okay? Tapi sebelumnya itu gue mau beres-beres dulu nih, aduh ini berantakan anjir ya, parah nih. Bentar ya, gue beresin dulu, gue simpen dulu di sini kamera, gue taro, oke, okay. Gue taro bentaran guys, oke, okay. Gue mau bersihin dulu sebentar sebelum pengen dimulai, gue mau bersihin dulu, biar gue kelihatannya rajin coy. Oke, okay, gue mau bersihin dulu, ini banyak sampah ya, sampis yang gak gun gitu, yang harus gue buangin. Sampis-sampis yang gak berguns, mari kita baca dan mari kita tanam-tanam ubi bro. Budi baca bro, bro, apalagi bro, oke ini, iya, iya, ya udahlah segitu aja ya, udah rapi kayaknya ya. Ini udah rapi ya kayaknya, udah rapi segini lah. Oke, okay, kita langsung ke atas aja. Ini gelap. Ah, sial, sial. Ini selalu gelap, guys. Kenapa nih? Aduh, lupa tutup jendela, guys. Udah malam ya. Takutnya ada ini. Apa namanya? Channel Dawet ya. Tutup jendela dulu. Oke. Okay. Kita akan masuk dulu ke kamarnya dia. Dan ini apa ya? Aduh, entah. Nyari dulu ini nih. Bang, pinjem bang ya. Oke. Okay. Guys, jadi di sini gue mau bilang, gue mau ceburin HP dia guys ke air ya. Oke, okay, kita akan ceburin aja ke air atau enggak? Gimana ya? Ceburin aja deh, ceburin. Oke, okay. Gue bakal ceburin HP-nya Bang Letda ini, by the way, yang suka dipakai di record. Agak sedikit barbar, tapi kalau gue apa ya? Gue pengen balas aja, coy.
itu tanpa sepengetahuan dia, coy. Eh, semoga aja apa ya, nggak ketahuan gitu. Jangan dibilangin lagi. Kesel gua, kemarin juga banyak pada bilang-bilang komen di IG. Ya ilah, ntar gua ini lagi, jangan, kesel lah. Oke, gua siap. Gua siap, ayo, ayo. Guys, come on guys. Udah siap, cuy. Oke, gua bakalan hajar aja nih, kayaknya. Ini by the way, baterainya habis lagi, belum dicas. Sus. Ntar gua cas dulu dah. Habis coy baterainya, coy. Bekas kemarin di palok ngeluk buat lagu cas anjay. Lupa coy, gua cas nyala. Alah, bro. Aduh, ngedrop total dah, biarin dah. Oke, jadi kan biar kelihatannya habis baterai. Ntar ya, ntar gue ceburin, gue balikin lagi ke sini HP-nya. Bener nggak? Gitu aja ya. Jadi kan nggak ketahuan gitu kan. Jadi kalau tanyain Indra nih HP gue kenapa? Nah, gue tinggal jawab aja, nggak tahu bang. Kemarin mah terakhir habis give alok, habis gue bajak gitu, gue pakai bukan give alok yang bilang. Habis gue pinjam akunnya buat mabar sama temen gue. Itu aja ya bilangnya ya, alasannya ya. Abis mabar sama temen gua, terus disitu aku lupa ngecas abis baterai. Nah, kalau misalnya tanyain kok ini gak nyala sekarang, gak tahu bang. Mana aku tahu, kan aku cuman pakai doang, aku gak pegang-pegang lagi. Itu aja ya alasannya ya. Gimana sih alasan yang bagus sih? Gue bingung anjir. Ini benar-benar epic sih. Kan ada yang apa ya ke gua DM nih. Suruh di ini aja ceburin HP-nya. Udahlah. Banyak basa-basi, sekui aja lah. Bodoh amat dah. Gua udah kebal, cuy, kebal. Dari sesuatu yang berhubungan dengan pecah tuh. Kita bawa ke bawah. Karena di atas segala ada ember, masa ke kloset aja. Bentar. Udah aman nih. Pokoknya nih Wi yang nanya ruangan rumah gua, kamar gua. Oke. Okay. Berhubungan kamar mandi, niche. Nah, ada ember dulu. Kita ceburin aja guys. Yang banyak lawan 1 2 3. Yes. Oh my god. Oh, slur anjay. Gimana ya? Pakai sampo, coy. Kita mandiin, coy. Pakai sabun, coy. Sabun. Mandi. Ya, ya kalau gini. Sampo, coy. Yoi. Mantap. Ini the best, coy. Gua belum tahu kejailan gua nih, gua mandi ini, bang. Gua mandiin, bang, ya. Mandi ini, gue sabunin nih, pakai sabun Brazil ya, biar bersih bang. Gue mah baik bang, bersihin HP kemarin kan bekas tangan gue ada takutnya ada corona gitu ya, jadi gue bersihin dulu bang ya. Kemarin kan give alok coy ya, tangan gue kotor bekas galer apa gitu, pegang apa gitu. Ya ini gue bersihin pakai sabun. By the way, satu tangan doang anjir, emang kayak ini ya, kayak Rinso, kucek satu tangan seberasa 10 jari anjir. Udah ya, nih sabun Brazil nih, coy. Tulisannya Brazil, kelihatan gak sih? Lah, pokoknya itu dah. Udah gua sabunin ya, ini kayaknya udah bersih. Anjay, seperti baru bro. Nyalain. Yoi, udah ini udah bersih banget. Gue yakin Magneta bakal seneng apanya bersih cuy. Oke, apa lagi ya? Pakai apa lagi nih? Apa ya? Ini udah sampo. Conditioner anjay. Dari Brazil, Granado sampo. Conditioner yang mana anjay? Nah, conditioner. Oke. Kita mandiin coy apanya.
kasih coy biar bersih. Bener enggak teman-teman? Anjay, belum tahu Asep Rocky. Editor Asep Rocky. Ah, pembersih yang handal ya. Tadi udah bersih-bersih rumah, sekarang bersih-bersih HP cuy. Oke, wih, gila mengkilat cuy. Seperti baru, udah. Gila, gila. Seperti baru, teman-teman. Ini HP Apple nggak ada apa-apanya ya. Kalau dibersihin tuh kayak baru gitu, kayak bukan Apple. Kayaknya bakalan jadi semangka gitu, anjir. Udahlah, udahlah. Kita tiriskan dulu ya. Tiriskan di sini. Oke, udah. Oke, alright. Biar agak sedikit wangi, pakai ini dulu lah. Ah, wangi, mantul. Sip. Keringin dulu, cuy. Di mana ya keringin? Kipas, coy. Nih, kita keringin, cuy. Anjay, beleberin ke bawah. Aduh. Bentar-bentar guys, gue cari tisu dulu. Woi, ambil tisu dulu, coy. Yoi. Kita bersihin dulu, teman-teman. Anjay. Gila sih, cuma gue sampai bersih gini, coy. Nih, jadi tutorial ngebersihin HP itu kayak gini, teman-teman. Ini auto ya, kalau main langsung jadi pro player ya. Semua top global kalah nih kalau HP-nya dimandiin, cuy. Karena dimandiin itu biar bersih gitu. Otomatis nggak akan jadi HP kentang ini, bakalan jadi HP Dewa Zeus ini. Karena apa ya, bersih sekali, cuy. Udah ada suaranya. Tuh. Anjay, gila gak sih gue sampai berkilat ini, cuy. Nih. Nih ya, temen kilat, cuy ya. Set, set. Oke. Ini udah agak kering ya. Udah agak kering ya. Udahlah. Ada. Cukuplah, cukup. Oke. Kita apa lagi ya? Udahlah. Pokoknya ini kita simpen lagi di ruang live streaming dia ya. Oke. Kita apa simpan seperti semula biar nggak ketahuan, teman-teman. Oke. Ntar kita lihat reaksinya. Oke, ntar kita bakalan lihat reaksinya. Ntar. Tangan gua basah, cuy. Ntar. Tangan gua basah, cuy. Ntar. Takutnya kesetrum, cuy. Ya. Ntar ya, gua bersihin tangan gua. Lap lagi dikit lagi. Pakai lap kuning, lap dewa. Oke, ini HP-nya tadi di sini ya. Gue simpan seperti semula lagi. Oke, oke. Gue simpan seperti semula lagi. Biasanya gini, cuy, dia pakainya gini nih. Nah, gini. Oke, lap dulu lah. Anjir, masih basah, cuy. Biarlah. Tadi kering, cuy. Udah, dorong kilat. Nah, ini biasanya gini nih. Dia colokinnya gini, cuy. Tadi colokin gini. Oke, nah gitu. Udah. Ini udah sembuh, gak ketahuan, cuy. Jadi gue langsung mau cabut ke hotel aja. Jadi gue gak akan menghilangkan jejak. Ini udah cukup aman ya. Aman ya, HP-nya udah gue mandiin. Pokoknya kalau ditanya Bang Leta, gue bilang itu HP-nya kenapa mati, habis token ya, gitu aja, habis token. Oke, udahlah ya. Belum matiin lighting ini, cuy. Matiin dulu, cuy, ya. Karena mati awalnya. Nah, oke, ini udah gelap ya, by the way. Gue mau cabut bener-bener ya, udah aman. Beresin dulu lah dikit kasur. Udahlah, beres lah, udah ya. Oke guys, gue mau cabut ke tenis indoor ya, mau ke hotelnya banget dah. Oke, kita akan lihat reaksinya ntar ya pas dia balik di turnamen. Ntar gue mau siapin nyimpen kamera buat lihat reaksi dia. Oke, jadi guys, makasih banyak ya, ditunggu ntar reaksinya, paling udah turnamen kelar. Oke, yuk, makasih banyak semuanya. Ingat, jangan bilang-bilang ke Bang Leta. Oke.
ini gue bener-bener pembalasan yang sangat epic ya. Oke, okay? Kalau gue sampai ketahuan, udah gue langsung cabut tanpa basa-basi. Udah ya, see you next time and